Hello, welcome back to my YouTube channel deh. Jalan-jalan yuk ayo. Nah, kali ini aku mau jalan-jalan ke suatu tempat yang asik banget buat ngopi, buat nongkrong dengan view yang indah banget, guys. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat kalian semua, teman-teman aku pecinta jalan-jalan, untuk selalu like, comment, and share video aku. Dan yang belum subscribe, please subscribe, gratis kok. Dan jangan lupa juga untuk selalu nyalain loncengnya biar setiap kali ada video terbaru jalan-jalan dari aku, kalian gak ketinggalan. Let's go, kita berangkat. Dan kita sudah mau sampai ke tempatnya nih, guys. Dan kita akan menuruni jalanan dan sudah terlihat kan pemandangannya dengan perbukitan-perbukitan Gunung Menoreh. Let's go. Kita belok ke kanan. Kita cari parkir dulu. Kalian pasti udah familiar kan tempat ini di mana dan pasti udah bisa nebak aku jalan-jalan kemana kali ini. Let's go. Kita masuk. Kita cari dulu ya tempat parkirnya. Oke, dan wow, ramai sekali. And then yes, bener banget tebakan kalian. Sekarang aku lagi ada di kopi ingkar janji. Sudahlah, cukup kopi saja yang ingkar janji. Kalian jangan ingkar janji untuk selalu nonton video aku ya. Dan juga like, comment, and share video aku. Oke. Nah, ini dia tampilannya, penampakannya dari kopi ingkar janji yang selalu bikin kangen, selalu bikin hangat. Let's go, kita lihat view-nya dulu seperti apa. Dan nanti kita lanjut untuk pesan-pesan makanannya. Dan di akhir video ini kalian harus tonton. Nanti aku bakal spill menu-menunya di sini. Harganya berapa dan ada apa aja. Dan yang pasti di sini itu enak-enak banget kopinya, pisang goreng, singkong goreng, dan makanan-makanan prasmanannya tuh asik banget. Dan lihatlah teman-teman pecinta jalan-jalan, kalau misalnya kalian mau ke kopi ingkar janji ini, benar-benar bisa kalian buat nge-refresh pikiran ya kan, dari kepenatan pekerjaan selama beberapa bulan, beberapa minggu ini ya kan. Di sana juga ada ayunan, kita juga bisa main ayunan, tapi harus hati-hati ya kalau misalnya anak-anak, harus benar-benar dijagain. Dan di sini tuh banyak banget tempat-tempat instagramable buat foto. Dan di sini tuh benar-benar view-nya, pemandangannya tuh segar banget, hijau ya kan. Pokoknya menyenangkan sekali ada di sini. Oke, let's go. Kita lihat lagi penampakan tampilan dari kopi ingkar janji ini. Happy watching, teman-teman. Kita pesan-pesan makanan dulu aja, dan berapa harganya makanan yang ada di sini. Kayaknya tidak menguras kantong dan sangat bersahabat sekali di kantong. Nah, di sini ada bakmi Jawa 20.000. Aku mau pesan apa ya? Kopi tubruk cuma berapa tuh? 10.000, kerupuk 1.000, sambal 2.000.
Pokoknya di sini itu kalau kalian jalan-jalan ke Kopingkar Janji mau makan sepuasnya tuh nggak akan menguras kantong, guys. Karena memang harganya tuh sangat bersahabat dan sangat murah meriah sekali. Aku pesan dulu ya. Sambil nunggu aku pesan, yuk kita jalan-jalan lagi. Kita lihat lagi view dari Kopi Ingkar Janji, kita naik ke atas. Jadi Kopi Ingkar Janji itu kayak ada dua tingkat gitu loh, guys. Kalau misalnya ada di bawah, ada juga di atas. Sama-sama view-nya tuh juga indah banget. Let's go. Kita lihat. Kira-kira aku mau foto di mana? Dan si bocil itu selalu ya di mana-mana, nggak di tempat main, nggak di tempat makan, selalu mainannya peta umpet. Gitu nggak sih teman-teman? Anak-anak kalian gitu nggak sih? Adik-adik kalian sama nggak sih? Sama kali ya. Dan di ujung sana itu ada kayak miniatur Tugu Yogyakarta, guys. Di sana juga bisa buat foto-foto. Nah, tuh. Di sini juga bisa nongkrong, ada meja-meja juga. Kalau misalnya sawahnya lagi hijau, makin keren banget, makin segar banget. Dan fasilitas di Kopingkar Janji ini juga cukup lengkap, guys. Ada musolanya, toilet juga ada. Pastinya bersih juga. So, let's go. Kita lihat view-nya lagi. Wow, so sweet. Hijau membentang dengan perbukitan-perbukitan menara yang indah sekali. Pokoknya kalian pecinta jalan-jalan yang belum pernah ke sini harus main ke sini, ke Kopi Ingkar Janji. Biar kalian ngerasain sendiri bahwa Kopi Ingkar Janji tidak pernah ingkar janji. Dan di sana juga ada miniatur tugu yang seperti aku bilang tadi, bisa buat foto-foto biar semua orang tahu kalau Kopi Ingkar Janji itu ada di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Let's go, happy watching. Kita lihat lagi view-view yang ada di Kopi Ingkar Janji. Dan yang pasti kalau kalian ke Kopi Ingkar Janji, udah deh kalian gak akan pernah yang namanya kehabisan tempat. Karena di sini tuh tempatnya banyak banget, meja-mejanya juga banyak banget. Pokoknya tempat healing, tempat pacaran, banyak, mesra banget sih. Jadi kepengen deh. Mau pesan apa ayang? Mau pesan apa ayang? Gitu nih kalau lihat orang pacaran tuh kayak berasa romantis banget ya kan, pacaran di sini. Ayang jangan pernah ingkar janji ya, cukup kopi aja yang ingkar janji. Asik. Kopi Ingkar Janji ini juga ada dawet ayu, guys. Dawet ayu itu dawet khas dari daerah Kulon Progo. Dan di sini tuh makanannya untuk makanan-makanan berat, nasi dan lain sebagainya itu prasmanan gitu. Jadi kalian bisa ambil sendiri, nanti tinggal dibawa ke kasir, dicatat deh kalian ambil apa aja. Kalau cuma nasi sayur sih sekitar 10 ribuan, tapi kalau misalnya kalian nambah ikan, nambah ayam atau nambah yang lain-lainnya, nanti ditambah sendiri ya, guys. Dan makanan di sini jujur rock recommended banget deh, enak banget, pokoknya nggak akan mengecewakan lidah kita. Tuh aku aja, anak-anak aku makan benar-benar habis banyak banget, tinggal tulang-tulangnya doang tuh ya kan.
Dan Kopi Ingkar Janji, lihatlah para pecinta jalan-jalan. Di Kopi Ingkar Janji ini bener-bener rame banget. Gak pernah yang namanya sepi, mau malam minggu, gak malam minggu, tetap aja rame. Karena orang sekarang kalau misalnya mau cari makan tuh bukan cuma makanannya aja ya yang dicari, tapi juga view-nya juga. Ya gak sih? Terima kasih pecinta jalan-jalan yang udah nonton video aku ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and share video aku, dan yang belum subscribe, subscribe ya. Dan jangan lupa untuk selalu nyalain juga loncengnya biar setiap kali ada video-video terbaru dari aku, kalian gak ketinggalan. Terima kasih teman-teman pecinta jalan-jalan udah nonton video aku. Semangat jalan-jalan, semangat happy. Thank you for watching and I love you.